Informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Jambi Al Haris terima kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di rumah dinas Gubernur Jambi pada Rabu siang untuk memberikan sejumlah bantuan. Bantuan yang diberikan ini merupakan bantuan dari beberapa instansi kepada masyarakat Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al Haris beserta istri Hesni Dar Haris, Rabu 16 Juni 2022 siang secara langsung menerima kunjungan kerja sekaligus mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin beserta istri Wuri Ma'ruf Amin di kediaman rumah dinas gubernur usai berkunjung dari kampus STAI Ma'arif. Setibanya di rumah dinas Gubernur Jambi, Ma'ruf Amin langsung memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat yang sudah menunggu kehadirannya. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa atensi rehabilitasi sosial, bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan berupa program manfaat beasiswa dan bantuan dari Basnas berupa program Z-Mart. Selain itu, juga ada bantuan Wakil Presiden Republik Indonesia berupa bantuan sembako untuk para keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan sebanyak 50 paket. Al Haris mengharapkan dengan adanya kunjungan kerja Wapres Republik Indonesia ke Provinsi Jambi dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi Provinsi Jambi, khususnya dalam proses pembangunan di Provinsi Jambi sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi dan Provinsi Jambi dapat lebih maju lagi. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.